atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Ke atas dan meminta kepada saya selimut dan bantal ke kamar Mas Tribrata Putra Sambo. Lalu saya tidak berani masuk ke dalam pintu kaca karena saya melihat pintu kaca tertutup dan mendengar Ibu Putri Candrawati menangis. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. D. Kemudian saya duduk di tangga, saya mendengar bunyi suara pintu kasa atau pengaman nyamuk seperti dibuka. Grek. Lalu saya melihat dari pintu kaca ada tangan keluar membuka pintu kamar Ibu Putri Candrawati. Lalu saya berkata, "Ibu minta bantal dan selimut." Setelah terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!